kembali ke posisi turi tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dian Purwa. Selalu berjumpa di channel setia kalian semua, Dian Purwa Hobi, mengulas ataupun mengevaluasi kicomania di seluruh Nusantara, khususnya jamtrok mania. Kita bisa belajar dan sharing di sini para kawan. Dan tak lupa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kalian lancar, diberkahi semuanya para kawan. Di kesempatan kali ini, pembahasan yang memang banyak kalian dipertanyakan di kolom-kolom komentar, dengan bahwa apakah cucak ijo itu yang kita lombakan itu selalu mengkait-kaitkan tentang IF, birahi, emosi, mental, itu yang harus kita perhatikan para kawan. Karena dengan kita melihat karakter cucak ijo kita masing-masing di atas gantangan seperti ini, biar bongkar, biar jamtrok, ataupun biar maksimal kerja bentuk durasinya, kan kalian yang inginkan. Tapi dengan perawatan-perawatan kalian yang memang harus selalu kalian jeli ataupun detail dalam merawatnya, disinilah kalian harus menerapkan apa yang kemauannya burung. Ada kalanya untuk burung yang memang kita set rendah, IF rendah, burung tetap emosi. Padahal kita nggak selalu menyetut burung ini para kawan. Dengan adanya memang setting hariannya satu pagi satu sore, Senin sampai Jumat settingan tetap seperti itu, mandi juga dua hari sekali, buahnya tetap pisang ataupun seling pepaya, itu kan set sangat rendah. Waktu Sabtu minggunya kalian mau lombakan ataupun hamin satu hari hanya kalian lombakan, tetap pakai jangkrik hariannya satu-satu, set rendah. Kalau memang burung sudah emosi mentalnya ataupun lagi sedang birahinya juga pas, tetap jalan para kawan. Disinilah yang jangan jadi patokan atau acuan harus main setut ataupun main IF banyak untuk menaikkan emosi. Itu gak semuanya burung seperti itu para kawan. Kalau malah kalian ibaratnya menyetut jangkrik ataupun kroto di selang-selang hari H ataupun mendadak, itu malah bisa mengakibatkan seringnya birahi di lapangan para kawan. Makanya yang kita jaga itu agar supaya tidak birahi di lapangan dan tetap menjaga emosinya di lapangan, kita harus perhatikan hal IF tersebut para kawan. Menariknya cucak ijo itu bahwasanya kalau kita melombakan di bawah itu sudah jamtrok ataupun sudah menampakkan bongkarnya, kalian gak usah disetut lagi para kawan. Kalau kalian setut, nanti emosinya naik, meluap lagi, beradaptasi lagi dengan suhu tubuhnya itu para kawan. Disinilah yang harus kalian perhatikan saat waktu juga di lokasi pemberian IF-nya itu.
Oleh karena itu kita harus benar-benar wajib mengetahui dalam penanganan cucak ijo harian ataupun kita mau dilombakan dengan kondisinya dia seperti apa. Misalnya dia kondisi lagi tidak fit, banyak bulu-bulu mengembung ataupun bulu-bulu jatuh. Apakah dia juga memang tidak suka burungnya disetut IF banyak? Jadi perhatikan kalian model-model burung karakter yang seperti ini. Tidak asal kalian burung di pro sama ratakan kalian setut bisa, itu tidak bisa para kawan. Untuk itu yang harus kalian jeli ataupun kalian maksimalkan dalam lomba seperti ini, khususnya saat lomba main siang, hindari penyetutan kroto waktu mendadak ataupun jangkrik pemberian yang mendadak juga para kawan. Karena kalau burung sudah naik seperti ini, jadi kita ibaratkan itu kita mengotak-atik cucak ijo itu jangan selalu terpaku dengan IF terus para kawan. Tapi kita lihat kondisi burungnya dulu. Apakah burung kita itu fit atau tidaknya? Apakah layak disetut IF ataupun tidak? Kita kan bisa melihat dari situ para kawan. Disinilah kita untuk bisa melombakan agar burung kita itu tetap stabil. Tapi kalau kita selalu menyetut yang disalahkan IF, kurang ini, kurang ini, kurang kroto, kurang hongkong, jangkriknya kelebihan, bahwa mental ataupun jam terbang di lapangan itu juga perlu. Misalnya kalian melatihnya dalam arti pemilihan kalian pas waktu beli soal katuranggan ataupun karakter burung itu seperti apa, kan juga di situ para kawan. Makanya ada pun juga burung yang memang di set rendah kok malah tetap dia emosi, itu ada para kawan. Makanya kita melombakan burung seperti ini, burung cucak ijo, kita perhatikan di karakter dulu. Jangan asal kita memberikan IF banyak ataupun IF sedikit, karena untuk IF itu untuk penunjang nutrisi saja para kawan. Yang inti pokok dari kita melombakan cucak ijo, kondisi dia fit enggaknya, itu saja para kawan. Kalau memang karakternya dia jujur, konslet, mudah jamtrok, dan dia pembawaan lagunya juga mudah terisi, karakternya dia cerdas, kadang tanpa disetel pakai IF pun jalan para kawan. Sering saya menemui burung-burung cucak ijo yang karakternya juga seperti itu. Karena saya memahami dengan logika saja, di alam liar pun tanpa settingan, tanpa apa, kalau memang dia memang untuk tarung ataupun kebirahiannya itu untuk melawan yang pasangannya untuk kawin, itu tetap jamtrok para kawan. Karena keunikannya cucak ijo ya di jamtrok itu. Kalau kita untuk merawatnya di rumah, berarti kita memahami karakter itu kalau kita mau untuk dilombakannya, kan seperti itu para kawan. Setidaknya untuk masalah yang memang kalian harus alami ataupun kekurangan cucak ijo kalian, apakah kurang emosi, kurang birahi, ataupun tidak narung, ataupun plonga-plongo di atas gantangan, pahaminya dari sektor mana dulu. Apakah burung kalian kurang jam terbang, atau apakah burung kalian memang karakternya susah juga bisa, apa burung kalian memang belum ketemu
enaknya maunya burung kalian juga bisa para kawan. Kalau memang di antara ketiga itu burung kalian punya karakter yang memang sudah jiwanya petarung ataupun gampang, ya kalian lombakan saja menurut karakter kalian, cara enaknya burung itu saja para kawan. Kalau misalnya setnya rendah, dia mau jalan ya itu ikuti saja para kawan. Soal masalah mandi itu sebenarnya untuk meredamkan emosi ataupun menurunkan birahinya dia saja kalau kita mandikannya sore hari. Tapi untuk mandi pun kalau kita pagi bisa menaikkan birahi dan emosinya juga para kawan. Disinilah yang kalian harus perhatikan antara kalian memandikan cucak ijo di waktu yang benar atau di waktu yang salah para kawan. Untuk itu yang bisa kalian simak ataupun kalian perhatikan di video kali ini. Apabila bermanfaat buat kalian ya ikuti saja para kawan. Soalnya untuk acuan-acuan kita melihara cucak ijo, kita tidak bisa dipro sama ratakan. Tapi alangkah kita punya dasar dulu untuk pemahamannya akan lebih enak para kawan. Disinilah yang kita untuk belajar dan sharing untuk bersama supaya cucak ijo kita bisa tetap stabil para kawan. Untuk cara merawatnya ataupun kita cara saat melakukan di lokasi lomba pun kita harus perhatikan ataupun kita pantau kurangnya di mana, apakah kurang di mental ataupun kurang di panas pembawaannya cucak ijo kita saat di atas, biar nggak plonga-plongu seperti ini, biar nggak matung. Kan kita harus tetap selalu perhatikan hal sedetail ini para kawan. Kan banyak itu yang plonga-plongu nggak kerja. Setidaknya burung kita jangan sampai seperti itu para kawan, untuk menghadapi atau menghindari hal-hal yang kurang enak di mata kita. Untuk itu maka kita harus benar-benar jeli dalam merawatnya, seperti di saya ulas di video sebelum-sebelumnya, banyak itu rawatan-rawatan cucak ijo saya yang kalian bisa menjadi buat acuan kalian. Setidaknya untuk kita memahami cucak ijo ataupun mau bekerja di lapangan seperti ini sebenarnya sudah karakter. Kalau dia jamtrok seperti ini, kalau dia mau bongkar berarti karakternya dia cerdas. Kalaupun cucak ijo yang memang tidak cerdas, mau dimasak masukin masteran apapun, disetut IWF apapun, kalau mentalnya dia kendodon ya tetap gak maksimal para kawan. Disinilah yang harus kalian juga perhatikan bahwa seperti apa tipe cucak ijo kalian, bisa kalian perhatikan. Jangan asal kalian gantang tapi gak tahu karakternya, gak tahu enaknya burung maunya seperti apa, ya percuma para kawan. Disinilah untuk kita bisa mengetahui karakter cucak ijo secara detail. Mudah-mudahan bisa buat acuan kalian semua para kawan. Untuk itu kalian bisa perhatikan ataupun setidaknya kalian bisa menyimak video-video saya sebelumnya, sudah saya ulas di berbagai permasalahan ataupun apa yang membuat kalian bisa mengikuti para kawan. Kalau memang itu bermanfaat bagi kalian dengan settingan ataupun IF yang memang di lokasi kalian bisa ada di video-video saya, ikuti nggak masalah para kawan. Karena untuk pemeliharaan cucak ijo atau pemilihan karakter yang memang kita harus waspadai biar tidak plonga-plongo, ya kita belajar sharing di sini saja para kawan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa, kuat, lancar,
berkah bagi kalian semuanya para kawan. Jangan lupa subscribe ataupun jangan di skip biar selalu tidak gagal paham dalam menyimak video-video saya para kawan. Salam Kicau Mania, salam Jamtrok Mania Nusantara.